warahmatullahi wabarakatuh. Hello beauties, welcome back to my YouTube channel. This is Ayu Rahayu from Bandung. Di video kali ini Ayu bakalan nge-share berkaitan dengan video Ayu sebelumnya, yaitu tentang review MS Glow selama 10 hari 1 bulan dan juga perbandingan dengan MD Glowing Skin. Nah, berkaitan dengan video itu, banyak banget teman-teman yang nanya, "Teh gimana sih cara dapetinnya? Teh gimana sih cara belinya?" Nah, sebenarnya tuh gampang banget teman-teman, gimana cara membelinya atau mendapatkan produk MS Glow itu. So, untuk teman-teman yang merasa, langsung aja kita ke videonya. Jangan lupa untuk klik subscribe dulu, like, comment, and share ke teman-teman semuanya. Subscribe sekarang juga. Oke, cara yang pertama yaitu teman-teman bisa datang langsung ke kliniknya yang sudah disediakan. Di antaranya itu kliniknya ada di mana aja ya? Ada di Jakarta, Bali, Bandung, Surabaya, dan juga Malang. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu alamat lengkapnya bisa langsung aja kunjungi website di www.msglowid.com. Nah, untuk ya cara yang kedua yaitu teman-teman bisa dapat produk MS Glow Beauty itu via online dengan aplikasi Instagram. Nah, untuk teman-teman bisa langsung search yaitu MS Glow Beauty. Nah, di sana kalau misalnya teman-teman udah klik itu kayak di bio-nya itu ada berbagai cabang-cabangnya gitu loh, akun cabang-cabangnya. Nah, teman-teman bisa pilih di yang paling teman-teman yang terdekat. Misalnya kayak aku tinggal di Jakarta, jadi aku pilih MS Glow yang di Jakartanya. Nah, setelah itu teman-teman bisa langsung dapetin nomor kontaknya, biasanya itu via WhatsApp. Nah, teman-teman bisa konsultasi, nanti bakalan ngobrol sama si adminnya atau dokternya. Setelah itu teman-teman bakalan direkomendasiin pakai produk apa. Nah, untuk cara yang ketiga yaitu teman-teman bisa dapetin produk MS Glow Beauty dengan beli di Shopee. Nah, untuk link Shopee-nya itu di http://. Aku bakalan tulis di sini biar nggak ribet ya. Pokoknya namanya itu msglowbeauty.ori ya, yang itu. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman tanya, aku dapat produknya itu dari mana? Nah, aku kebetulan belinya itu di Shopee, tapi aku juga melakukan konsultasi via chatting yang ada di Shopee. Jadi teman-teman sebelum beli harus konsultasi dulu ya, karena itu berkaitan dengan muka kita. Jadi benar-benar itu tuh hal yang harus kita lakukan konsultasi dulu sebelum kita menggunakan produk. Oke deh, mungkin itu aja yang bisa Ayu sharing untuk teman-teman, karena ini banyak banget yang tanya. Semoga video ini bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. See you on my next video. Jangan lupa untuk klik subscribe ya apabila teman-teman terbantu dengan video ini. Terima kasih. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.